Kalau mau gombalin cewek lu harus tahu dulu dia sama. Coba ajarin dulu kali sama papi. Pi, jadi belum bisa. Aduh, sayangku. Iya, sayang. Sebutin satu nama benda apapun itu. Papa. Apa sayang? Zen ditinggal sama Zunei. Zen. Gimana Zunei tinggal? Tata malu. Babai, gimana Babai? Iya, aku tuh suka kangen deh sama Zen sama Zunaira ya sayang ya. Kangen banget aku kalau di kantor aja setiap hari pengen video call. Iya kan, soalnya mereka tuh lagi gemes-gemesnya banget. Lagi ngikutin apa yang kita omongin. Udah gitu juga udah pada bisa lari-lari, udah bisa diajak main. Mama. Sini, Mam. Pemirsa di rumah nih, coba dong kamu opening. Oh, iya. Aku pengen lihat perkembangan kamu. Berdiri yuk, berdiri. Mana kamera? Itu tuh yang ada merah nyala-nyala kamu. Oke, kembali lagi bersama saya JJ dan Syahnas di rumah seleb Ramadan. Seru. Semangat. Sekali lagi. Halo, balik lagi bersama saya JJ dan Syahnas di rumah seleb Ramadan. Seru. Kamu. Oke. Eh, kali ini tahu nggak kita itu kedatangan tamu seru banget. Aku aja yang kenalin. Maksudnya? Aku yang memanggil. Kamu mau memanggil bintang tamu? Ya udah, coba kamu bilang kayak ini dia, kita sambut bintang tamu kita. Ceng. Oke. Oke. Siap. Siap. Langsung aja kita sambut Kang Denny dan Teh Santi. Wih, mana nih? Sebentar. Bisa lebih seru nggak manggilnya? Itu udah gimana sih? Kok sih jadi kayak dia kayak acara di kampung kecil panggungnya cuman Kang Denny Teh Santi. Itu mah bukan manggil bintang tamu, nyuruh orang lewat. Silakan Mas, tolong lewat. Maaf Kang. Ini bintang tamunya top, panggilnya yang heboh. Sekali lagi. Ulang ya. Semangat. Iya. Hilang bacanya. Cepetan dong. Dikit lagi. Maaf. Ini masih magang kan? Masih magang, maaf. Takutnya gue ketiduran. Oh, iya. Lagi puasa, sabar. Jangan marah-marah ya, sabar. Cepet ya. Oke, langsung kita sambut Kang Denny dan Teh Santi. Apa kabar? Silakan duduk di tengah. Eh, Kang Denny ini kan senior ya, host senior. Aku tuh sebel, JJ tuh udah berapa episode nggak bisa-bisa tau ngosnya. Arafnya udah marah-marah terus. Ya, gak apa-apa, wajar, proses. Gue kan bisa gini mah karena udah lama banget, JJ kan baru. Kaku juga. Hah? Awalnya kaku juga. Oh, gue pertama kali bawain acara live, gue gemeter, menggigil. Masa? Serius, senervous itu. Gue stres, bahkan gue mikir, ah, gue mah gak mungkin bisa jadi presenter nih. Gue mikir gitu. Gitu? Awal-awal langsung, karena gue waktu itu pertama kali bawain acara, langsung dipercaya bawain acara besar. Oh. Dan live, dan ngehostnya sendiri di panggung. Gak ada partnernya gitu? Ada partner sama Ruben, tapi Ruben dibawa sama komentator. Oh, host gitu. Dia sendiri di panggung. Iya. Tuh, sayang. Tapi coba dong Kang Denny ajarin gimana biar JJ bisa gitu ngehost. Kita ngehost berdua, Je. Gak usah begini, Je. Gak usah ditutupin. Udah ada yang menutupi, ya, tenang aja. Oke, sekarang kita udah kedatangan Syahnas dan Teh Santi. Kang, kan Kang Denny ngajarin. Yeah. Suruh dia, kamu nih diem-diem baik. Oke, gua kan udah teriak-teriak, udah heboh. Lu cek kolesterol deh. Harus semangat. Karena bagaimana kita bisa membuat orang lain semangat kalau kitanya nggak semangat. Okay. Semangat harus dari kita dulu, baru kita bisa nularkan ke orang lain. Begitu. Oke, lu belaga heboh aja, lu tepok tangan, lu lompat gitu. Ya, nah. Ya, hari ini siapa bintang tamunya, Dek? Oke, hari ini ada Teh Santi dan Syahnas. Yeah. Sering berantem sama suaminya akhirnya.
Kalo jadi nyawe. Si Sanas itu katanya lagi sering berantem sama lakinya. Lu tanya itu. Lu jangan langsung ngaku, lu jangan. Lu harus melepaskan acara pribadi, urusan pribadi sama lu di sini duduk sebagai host. Jangan dicampur aduk, okay, gitu. Okay. Nah, ya gimana sih Anas, katanya sering ribut sama suami ya? Saya sebel banget sama suami saya tuh, kalau di rumah main gadget mulu, istrinya itu dicuekin, gitu. Iya. Mungkin kasih kurang tahu melayani kamu ya. Rafi Ahmad. Ini yang punya rumah. Yang punya rumah. Ini mau jadi host. Makanya gue lagi ngajarin. Ayah, ngomongin lah ini karena udah di ultimatum sama MNC TV kalau dia belum gak bisa sama host. Ini di minggu kedua dipecat katanya. Tolong. Ini anak kembar, ini kan berbahasa anak kembar. Manggung gak ada. Manggung gak ada. Udah lah, tolonglah di. Kayaknya kalau misalnya buat ngehibur gitu kan selain nge-host juga harus jago gombal, ya gak? Kayak kamu ini. Iya. Wah itu lebih susah lagi, gak bisa. Itu yang lu gombalin dulu, Nuri Maulida. Ih. Ntar lu. Merah, ya coba aja. Emang Nanas nanti kalau Jeje udah pinter gombal, ntar nyesel loh. Sekarang suruh belajar gombal. Ntar ngebatin kayak aku loh. Sini Je, gue ajarin. Gimana? Lu gombalin Teh Santi aja, gue soalnya udah males. Lu ngapain gini, security lu? Lu kalau mau gombalin cewek, lu harus tahu dulu dia seru. Coba ajarin dulu kali sama papi. Jadi belum bisa. Aduh, sayangku. Iya sayang. Sebutin satu nama benda apapun itu. Aku akan buat gombalan. Tuh, ini gue. Gue gak ada janjian-janjian ya. Apa ya? Nih, kayak contoh. Apa? Anjing pelacak. Anjing pelacak. Nih, gini. Lu belaga maju. Sebenarnya pada saat maju, mikir. Lu mikir. Gini. Belaga maju. Maju ke depan, Teh. Iya. Nah, kita sambil mikir nih. Kalau masih belum dapat, maju lagi. Ajak maju. Gue pernah. Ajak maju-maju. Sampai ke Bogor. Seandainya aku bawa anjing pelacak ke sini. Mata aku ditutup. Aku suruh anjing pelacak ini nyari kamu. Aku berani adu, anjing pelacak sama aku akan lebih cepat nemuin kamu dibandingkan anjing pelacak. Padahal mata aku ditutup, tau gak kenapa? Gak tau. Karena kaki aku diciptakan hanya untuk berjalan ke arah kamu. Oke, okay. Satu kata. Nah. Sekarang lu mikir ya. Kupu-kupu malam. Sambil jalan ya? Iya. Nah. Mikir nih, lagi mikir. Gua aja udah nemu kalau kupu-kupu malam. Hei. Oh, belum nemu-nemu berarti. Ya, belum dapat gua. Masih blank. Sayang, ya. Dari berbagai macam kupu-kupu malam yang pernah aku hinggap. Lu berarti sering dong. Udah. Nih, kita ngobrol aja.